Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, anak-anakku SDL Kalsel kelas 2. Kita lanjutkan pelajaran TIK-nya. Dibuka bukunya halaman 13. Nah, di sini kita akan belajar tentang latihan soal atau uji kemampuan. Nah, begini ya. Kalian kerjakan di buku paket kalian. Berilah tanda silang ini pada jawaban yang betul. Ya. Berilah tanda silang pada jawaban yang betul atau jawaban yang benar. Kalian kerjakan. Nanti kalau tidak bisa mengerjakan, kalian cari di halaman-halaman sebelumnya. Karena semua pertanyaan ini diambil dari buku kalian atau bacaan dari sini. Nah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan yang ABC, nah, selanjutnya di sini ada yang pilihan sampai nomor 10. Nah, selanjutnya di sini di Romawi 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar. Berilah tanda checklist untuk posisi duduk yang baik. Nah, kalian beri mana yang benar posisi duduknya ini, kalian beri tanda checklist. Kalau yang salah kalian beri tanda silang supaya bisa dibedakan. Ya. Nanti yang betul di checklist, yang salah di silang. Selanjutnya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dicari di halaman sebelumnya untuk jawabannya ya. Untuk Romawi 3-nya perhatikan di sini ada gambar. Perhatikan ada dua gambar ini. Gambar ini yang manakah yang seandainya ada dua gambar ini, mana yang kamu pilih, tempat yang mana untuk membeli kue atau membeli jajan waktu istirahat? Gambar yang satu, yang A atau yang B? Kenapa alasannya? Nah, di sini ada dua gambar yang berbeda ini ya. Berbeda. Kalau itu jawabannya yang A, kenapa alasannya? Terus jawabannya yang B, apa alasannya? Nah, sudah. Kalau sudah selesai, kalian kerjakan di foto, dikirimkan ke Pak Guru untuk dinilai. Sekian dulu, kita akhiri dulu pelajaran TIK kelas 2 kali ini. Sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.